Oke okay guys, so balik lagi sama gua Archie Santoso. Dan oke, okay, jadi kemarin gua sempat ngadain polling ya beberapa hari yang lalu di komunitas. Jadi kalau kalian klik channel Archie Santoi sini, terus kalian scroll ke kanan di bagian komunitas itu gua sempat ngadain polling dan 56% orang gua kan sempat nanya selain konten yoyo kalian pengen gua unboxing apa lagi karena gua takutnya penonton Gua mulai bosen kalau gua bikin konten yoyo terus-terusan Dan 56% dari hasil pollingnya itu mereka pilih buat gua unboxing Gundam Gunpla atau Gundam ya sebutannya, kalian bebas mau sebut apa Dan uh, gua nggak bakalan bahas ini karena pertama nih gua udah pernah unboxing juga di beberapa video yang lalu Dan untuk video gua belinya tuh ada fullnya tuh di channelnya Anestokutsatsu, itu temennya gua Pas itu gue uh, bikin konten sama dia Yang intinya tuh kalian bisa search di channelnya Anes Tokusatsu BotT yang Battle of the Toys 2022 itu Dan yang gue mau bahas hari ini adalah ini Dynamisnya Jadi yang gue pas itu kan baru unboxingnya ya Tapi gue belum raket ya Jadi ini nih Dynamis ini, -ini gue dapetin dari setnya ini Nah jadi kenapa gue uh, nggak langsung selesaiin Gundam ini. Jadi gunplanya ini nih sebenarnya yang jadi itu baru Dynamis sama Nadlih-nya doang sih. Lainnya kayak Virtu, terus Kyrios, Exia itu pada belum jadi karena gua pertama eh uh, karena rakit Gundam itu jadi tuh gini loh, mut mood mutan gitu. Jadi kayak kita nggak bisa memaksakan kita oke okay, uh, Gundam ini harus selesai dalam tiga hari gitu nggak bisa. Jadi kayak Hari ini gue lagi mood ngerakit Gundam, gue rakit, besok bisa jadi nggak mood, dan Uh, itu tuh sekitar gue kan ada libur sekolah kan dua mingguan atau berapa Jadi dalam dua minggu tuh gue cuma nyelesain dua Dan gue belum ada libur sekolah lagi Jadi gue belum bisa nyelesain gundam ini ya Gue belum bisa menyelesaikan Gunpla ini Jadi gue bakalan bahas yang dinamis Oke kita singkirkan boxnya dan kita ambil hasil jadinya Ini dia dinamis bentar Mungkin agak gelap ya Jadi gue agak terangin sedikit pakai uh, lightning dari handphonenya aja ya. Nah, jadi dynamis ini ini total partnya tuh ada sekitar 130 part. 130 part itu untuk high grade termasuk ya standar lah yang nggak banyak banyak banget karena partnya itu mulai banyak tuh. Tahu gue tuh kalau gan Plato di RG, RG itu partnya baru mulai banyak khususnya di Kel. Di Kelnya bikin sakit mata karena kecil kecil banget. Dan di sini ini beda dari versi biasanya. Yang kalau kalian lihat kemarin itu kan versi limited. Ini-ini versi limited itemnya yang clear version. Jadi memang di disini warna itu clear. Sebagian orang memang uh, ada yang kalau nyari realistis tuh kurang suka sama gunpla clear kayak gini. Cuma gue pribadi karena gue fokusnya itu koleksi mainan. Bukan buat cari realistis-realistisan. Jadi uh, gue nggak masalah sih clear ini. Karena gue justru suka. Nah jadi ini dia manual book dari Nadli. Dan ini stikernya pun udah gue pasang ya ini stikernya wait agak nyaru ya sama cahaya ya karena warna gloss apa warnanya tuh uh, mantul cahaya dan di sini ada si pemiliknya <laughs> aduh gue gue lupa ya namanya ya. oh ini ada namanya lock on St lock on apa sih lock on stratos ini jadi dari animnya gan Gund gandem double zero yang season pertama dan di anime ini Gundam Dynamis ini terkenal dengan Gundam yang sniper, jadi uh, dia tuh jurus utamanya. Itu apa ya? Jurus utama lagi, Sendat, senjata utamanya itu senapan sniper. Nah, makanya itu senjata yang kita dapetin di sini nih, sniper. Jadi langsung aja kita ambil ke gameplaynya. Oke, okay. kita terangin dulu. Kita bahas dari artikulasinya. Kita coba copot dulu ya, senjatanya ya. Wait, gue kenapa jadi bingung nyopotnya ya? udah gue copot setangannya aja lah. Nah, jadi untuk uh, gunplay-nya itu seperti ini kita coba terangin. Untuk kepalanya dia tuh clear tanduknya uh, warna kuning. Jadi di tanduknya ini dia tuh punya gimmick yang bisa dimana dinaikin kayak gini. Wait, oh diturunin gini. Dimana ada kayak uh, fokus. Nah itu ada kayak ijo-ijo uh, ini yang kayak buat ketargetin gitu dan ini bisa dinaikin atau diturunin gitulah pokoknya pokoknya di manual booknya ada ah bisa diturun kayak gini nih tuh jadi dia nongol kayak gini dan matanya agak ketutup gitu jadinya terus bisa dinaikin lagi kayak gini dia ya, nggak terlalu kelihatan sih nggak terlalu ketara sih terus untuk kepalanya dia bisa tenggeleng tenggeleng ini aduh kenapa gue ketularan bahasanya tenggeleng tenggeleng uh, ini ya uh, kepala itu bisa goyang kanan kiri depan belakang terus muter bisa muter ya cuma keganjel sama ini nah terus di sini ada uh, bagian yang bisa naik turun gini nah ini nih yang rawan copot dari gunpla ini jadi beberapa kali gue copot pasang copot pasang terus nih bagian ini terus di sini di tangannya dia bisa muter gini artikulasi dari double zero ini gue lumayan suka ya karena lumayan lengkap artikulasinya dan agak karena warnanya tuh clear jadi agak nyaru jadi sorry kalau kurang jelas ya nah jadi di sini tangan ini bisa diganti sama tangannya megang senapan terus di sininya nih ada kayak apa sih sejenis kayak uh, apa sih gue sebutnya kayak sayap gitu ya ini bisa ditekuk-tekuk kayak gini sih tuh terus untuk artikulasi tangannya tuh bisa sampai segini sih ya uh, ya standar HG lah ya Terus kiri kanannya sama. Kakinya itu bisa segini. Tapi kepentok sama belakangnya ini. Jadi belakangnya ini ada lagi kayak apa sih? Gue sebutnya kayak booster nih gitu ya. Ini ini bisa di naik turunin gini. Nah, cuma ini pertama warnanya gelap dan clear lagi jadi agak nyaru ya kalau backgroundnya kayak gini ya. Wait, sabar. Jadi ini bisa dinaik turunin kayak gini sih. Wait, sabar. Nah, bisa dinaik turunin kayak gini tuh sini juga terus bisa uh, terus di sini nih kalau di versi apa ya master grade atau eh sorry itu xia yang ada led-nya kalau untuk high grade ini dia uh, biasa ya nggak ada led sama sekali terus di artikulasi kaki ininya dia bisa nekuk kanan kiri segini lumayan lah ya terus uh, sampai segini Nah terus untuk senjata itu kita dapat senapan. Nah senapan ini bisa dipasangin stand senapannya yang bentuknya segi apa? Kayak apa sih segitiga gini lah pokoknya kayak dua kaki ini. Cuma nggak gue pasangin. Dan senapan ini kalau nggak salah tuh bisa di apa ya? enggak ding. Enggak ya? Oh gue kurang tahu sih. Pokoknya eh, kalau nggak salah senapan ini ada gimmicknya nggak sih? atau enggak ya oh sepertinya enggak ya uh, enggak ada gimmicknya sih senapan biasa nah uh, jadi sebenarnya kalau gunpla tuh gue bingung ya gue pengen bahas apa lagi oh partnya jadi part yang unik dari gunpla ini sebenarnya ada rubber ya di sini ya nah kalau kalian lihat warna ini nih ini bahannya tuh rubber nih yang mana biru muda nih rubber nih tuh dia bahannya karet tuh jadi kalau ditekuk-tekuk kayak gini dia elastis banget ya. Dan ya copot. Ya jadi sebenarnya itu aja sih yang bisa gua bahas dari Gunpla satu ini. So kira-kira uh, Gunpla apa lagi yang kalian uh, mau gua, buat gua bahas? Kalian bisa request di komen bawah. Bye bye.